Bar kita kali sama 14.000. Berapa? 22 juta, Bro. Buat motor yang menyerupai sebuah Z1000, Bro. Gila. Halo, welcome back to my channel. Makasih yang udah nyempetin waktu ke channel gua. Hari ini gua mau bahas tentang motor sih, especially motor Cina. Gue bakal ngebahas soal sebuah website yang ada di internet. Itu sebutannya website Alibaba ya. Ini gue juga dapat infonya dari teman gue. Kalau di website ini banyak barang-barang bagus dan murah, terutama motor-motor ya. Soalnya apa? Di Indonesia kan jarang nih ya motor Cina. Ya paling motor Cina cuma sebatas kayak Minerva atau ya VR gitu kan. Nah ini tampilan awal website-nya kayak gini nih. Jadi yang pertama gue gak bakal clickbait ya. Gue bakal clickbait. Pokoknya gue bakal ngejelasin soal ya itulah kayak motor-motor gede yang harganya murah banget gitu, gak masuk akal gitu kan. Ya setidaknya gue bakal nge-review satu-satu walaupun gak semuanya, soalnya kata temen gue ini ada banyak banget. Tapi ya langsung aja kita mulai reviewnya sekarang. Nah, sebelum lanjut ke videonya, gua harap kalian jangan lupa ya buat ngeklik tombol subscribe nih, tombol subscribe merah ini yang ada di channel gua, dan juga jangan lupa buat ngeklik tombol lonceng biar kalian tetap dapat info dari channel gua setiap kali gua upload. Terima kasih. Langsung kita pertama nyari apa ya? Motorcycle apa sih lah? Wah, helmet. Jangan nyari helmet dulu, kita nyari yang 150cc dulu, kita lihat ada apa aja. Ada Hyvi motor apa nih? Harganya $800 sampai $1000. 250cc 2 silinder loh bro. 2 silinder $800, gila. Tapi ini mulai ya, 800 sampai $1000. Berarti kan harganya gak mungkin lebih dari $1000. Jadi kita lihat aja, daripada penasaran. Ini juga ada, ya gak beda jauh yang lain aja. Waduh, anjir gila. Lu dari jauh pasti udah kenal kan nih motor apa? Gila. Harganya $1600, men. Gila lu $1600 bisa dapetin motor yang menyerupai kayak aslinya. Gila lu bro, sumpah. Lu kalau di Indonesia dapetin ini, oh, anjir mirip banget sumpah. Ini seriusan kloningannya apa aslinya? Gila, keren banget. Kacau. $1600 sampai $2100 per piece. Biasa satu piece satu unit ya, per unit ya. Kita bakal coba, gue bakal penasaran kan, ya anggap aja kurs dolar sekarang 14.000 lah ya. Ya kurang lebih lah. Gue kan juga kurang tahu. 1600. Anjir murah banget gila. $1600 kita kali sama 14.000. Berapa? 22 juta bro, buat motor yang menyerupai sebuah Z1000 bro, gila. Lu pakai ini di Indo kayaknya gak bakal ada yang nyadar deh. Anjay, coba kita lihat selanjutnya. Widih, kacau, 2 silinder. Ini buat yang pengen apa ngecek langsung bisa ya ke website-nya langsung alibaba.com. Lu langsung searching aja motorcycle 250 atau apalah gitu. Pokoknya bakal banyak keluar kayak gini. Buset USD loh bro. Mereknya apa ini? N19 double coolant double cylinder. Gak mereknya apa nih? Ini kalau ngeliat dari USD-nya sih Jiaju. Gue emang suka denger sih motor Cina merek Jiaju 2 silinder. Knalpotnya kiri kanan loh bro. Gila loh, ini kayak Z1000 asli. Anjay. Kalau lihat di video apa di gambarnya sih, gue lihat kualitasnya kayaknya oke juga nih. Wah, gila loh. Lu cakram kiri kanan kan double disc brake USD. Terus si apa? Dudukan cakramnya itu apa namanya? Gue lupa dah. Yang kayak moge-moge itu apa sih? Radial ya, radial. Radial berapa piston ini? Mantap kali. Max speed 80 km per jam. Lu untuk sebuah motor 250cc yang menyerupai Z1000, yang Z1000-nya sendiri bisa sampai 200-an atau bahkan mendekati 300, tapi ini cuman 80 km per jam. Nih kalau misalnya lu minat nih bisa nih kontak supplier. Semua mirip banget, gak bohong gua. Knalpotnya juga sama. Warnanya ada warna silver. Warnanya sama kayak warna ininya loh, 1000 aslinya loh.
2 silinder, ini 2 silinder kayaknya oke juga nih. Wah gila, lampunya juga sama persis. Bannya ERC Roadwinner ya? Iya kan, Jiaju. Spesifikasinya air cooled, berarti dia belum pakai radiator ya, dia pakai pendingin udara. Engine, para taktik double cylinder, four stroke, air cooled, overhead camshaft with balance shaft. Ya mungkin ini normal sih, bor kali stroke 55x53, berarti overbore ya termasuknya. Powernya 12,5 kW, 6 gear, masih karburator bro, mantap. Spark plug, oh ini nih pengirimannya katanya. Saya lihat yang ini sekarang, ini apa nih? Wah, wow, knalpotnya kayak Z1000 juga ya, mantap. Ini mah gabungan nih mah. Mesinnya, wah ini mesinnya sama loh sama mesin Minerva. Ini mesin blok kirinya sumpah sama sama Minerva, nggak bohong gue. Lo kalau misalnya nggak percaya, searching di Google dah. Searching di Google ini sama persis sama Minerva. Harganya $800, kalau $800 berapa nih kira-kira ya? Eh gimana sih ini? Seriusan dah. 400 kita kaliin sama 14.000 ya. 11.200 men untuk sebuah motor. Ini bodinya begini. Anjay. Ya gue bisa bilang ini bodinya gimana ya? Ya antara keren sama aneh sih, tapi yang pasti ini motor unik banget. Enggak ada yang nyamain gitu. Malah ini kayak kenapa nih kiri kanan ya? Wah, kiri kanan loh, bro. Velgnya model-model Ninja 2.5 nih. Udah double disc juga. Kacau. Double oven belum USD ya. Jadi dimaklumi lah. Oke, kita skip ke motor-motor selanjutnya. Factory chip 400cc. 400cc lah, $845. Mantap juga nih boleh. Ini mirip. Keren nih. Kayak model-model apa? FZ1 ya? FZ1 atau apa? Lupa gue namanya. Ya itulah intinya. Ninja, anjir. Ini kayak ninja. Ini sumpah ini ninja banget, ninja 2.5 banget. Lanjut. Wih, ada bug. 4 stroke 250cc. Waduh, keren. Benar-benar Harley. Tapi cuma satu silinder. Apa-apa. Kawasaki. Kawasaki Land. Ini buntutnya kayak Mega Pro juga. Buntutnya kayak Mega Pro tapi bodinya. Bodinya ini loh, bodinya body depannya tuh kayak apa sih namanya? Kayak mobil lah. Udah kan kita ganti ya ininya ya. Motorcycle 250-400. Kita lihat yang ada mogenya sedikit. Bangladesh. Ini motornya tadi nih. Ini bug mau ngapain sih? Chopper mantap. Model begini enggak aneh ya. Electric scooter. Wanjay. Sumpah gue gak percaya sama apa yang gue lihat sekarang. Ada videonya bro. Pasti lu udah kenal banget sama ini motor kan. Motor 4 silinder besutan BMW. Anjay. S1000RR bro. Walaupun di sini video gak ketahuan ya ini berapa silinder. Dua silinder nih kelihatan dari sini. Dari USD. Sumpah ini bodinya tuh gimana ya? Moge banget. Anjir, sumpah. Sumpah keren. Harganya anjir, $1,100. Gila, murah banget. Anjir, $1,100. $1,100 dikali berapa tadi? 14.000 lah. Kurang lebih ya. 15 juta bro. 15 juta. Seriusan. Buat motor seganteng ini. Sumpah bener-bener gak masuk akal nih. Itu ini kalau misalnya 15 juta aja kan sama fictionnya emang non-fiction bener gak? Terus build quality-nya gimana gitu, QC-nya gitu kan, terus part yang digunain apa gitu kan. Itu kalau dilihat dari gambar sih ini menggiurkan banget ya. Itu kenapa tuh bener-bener SC bro, SC. Iya bener-bener SC Project Double lagi. Serem banget. Sampai lambangnya aja bro, BMW liatnya. Nah ini, tuh. Gue buletin ntar di video. Gila kacau. Ini kalau lo pakai di Indonesia mau auto sultan lo. Udah bekasan Mori lo, auto sultan lo. Tapi ya, orang nanya motor-motor apa bro? Yang bagus gini emang. Ya malu dikit mah sih. Ini cuman tergantung tuh mah. Tergantung lo maunya gimana.
Tapi yang pasti namanya motor Cina 3S-nya ya, kita omongin. Ini Ninja nih. Wah, ada videonya bro, mantap. Oh, gambarnya beda sama itu. Ini kayak motor yang pertama tadi gue kasih tahu ya. Mereka mampu loh bikin iklan begini untuk sebuah motor yang harganya ini emang fiksinya aja mahal fiksin kemana-mana, sumpah. Gue nih, gue tuh antara kagum sama ngakak ya. Tuh, keren, hebat. Kasih aplaus. Harganya berapa bro? Kalian lihat, $680 sampai $780 untuk sebuah motor yang modelnya sangat keren dan bisa dari cabe-cabean. Tapi ini gak sesuai sih sama gambar. Ini model-model 25 bro, mantap banget. Wah, lampunya udah DRL lagi. Ini model apa sih, gue lupa namanya. Tapi kayaknya ini elektrik deh, kok gak ada itunya sih. Gak ada mesinnya. Wah, bohong nih elektrik nih, katanya gasolin. Bohong nih, pakor. Oke lanjut. Akhirnya nih, gue bilang nih, belakangnya kayak Mega Pro. Tapi depannya fairing aja. Kita jadi-jadian kali ya. Kafakilan ntar. Yoi. Oh, ini keren ya, lumayan. Ini bajaj 3 roda. Ini keren. Keren. Ini Fiat 3 roda. FZ1. Gila. Di sini FZ1. Iya, kok jadi beginian. Gak nyambung sama judulnya. Mabok kayaknya nih bikin iklan. Mantap. Coba gue bakal nge-slide satu page dulu ya. Gue bakal nge-slide untuk satu page ini aja dulu. Kalau misalnya apa, kalian emang suka sama video ini, like ya, like. Ntar gue bakal ngelanjutin, bikin part 2 nya buat nge-review si web Alibaba ini. Ini jujur gue baru pertama kali ngebuka web ini dan emang mind blowing ngerti kan? Kayak apa? Kayak, ya gue ngeliat ini kayak gak masuk akal gitu. CF Moto, motor polisi 650cc bro. 650cc, moge banget ya. 650 harga $5,100. $5,100 ini lumayan mahal nih, $5,100. Iklan ini 400.000. 71 juta buat motor 650cc baru. Keren banget ini. Oh, ternyata ada video pabrikannya juga nih, SRBRR. Tapi ini kok lambangnya kayak lambang TikTok sih. So, mungkin itu aja buat hari ini. Makasih udah menonton channel gua. Ini ntar konsepnya ini kan motor masih banyak nih, gue bakal ngebahas part selanjutnya. Dan tau nggak apa yang gue temuin di buat video selanjutnya? Ada S1000RR bro, S1000RR harganya berapa? Ntar aja gue kasih tahu. Intinya makasih udah nonton channel gue, dan jangan lupa subscribe ya. Seperti yang awal gue bilang, subscribe dan like. Dan gue juga nerima kritikan kok. Gue juga nerima kritikan, jadi kalau misalnya kalian ada yang mau komen sesuka hati kalian, boleh. Jadi terima kasih, dan untuk video hari ini menurut gue udah selesai. Jadi thank you dan see you.